Balik lagi di channelku Kirma dari Kami, dan kali ini kita bakalan main Pika XD yang udah update ya guys. Tapi sebelum itu kalian like dan subscribe dulu guys. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke video yang pertama. Ini video yang pertama, soalnya kita bakalan lama, palingan 12 menit. Lumayan lama lah ya guys ya. Tapi sih yang paling lama itu sejam, kalau nggak berapa jam gitu ya guys ya. Dah, ini udah mulai. Sebenarnya sih aku mau ituin dulu nih. Aduh, iklan. Oke, di sini iklan dulu ya guys ya. Aduh, nge-lag. Ayo dong. Jangan nge-lag ini. Aduh, nge-lag banget nih, guys. Emang ini aku apanya? Udah gak apa-apa lah. Mari kita teleport ke sini lah. Tuh, aku udah nyelesain langsung semuanya. Aku gak ngerti, guys. Nah, kita langsung ngumpulin aja. Yang pertama ini lumayan untuk gabung-gabung. Ini lumayan buat beli item-item ya guys ya. Kalau yang games lumayan banget. Tadi aku dari 530 ya guys ya. Sekarang jadi berapa nih? 530 sekarang jadi juga banyak ya. Udah semua. Lihat lagi nanti. Oh, 540 guys. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Padahal dulu itu aku dari 10 games ya guys ya. Bisik banget guys ini. Nah, video yang kedua. Kata Bang Erik itu yang dibawa kata Bang Erik itu sekarang udah bisa pakai sapu terbang guys di lautan. Mari kita coba. Bisa nih, bisa nggak ya guys ya? Ini aku langsung disambung-sambung lagi biar cepet ya guys. Beneran bisa guys. Wih. Oh, kalian juga bisa gunain sapu terbang yang lain juga guys. Coba ya aku. Kalau aku nanti pas beli nanti aku guys, kalau aku punya, kalau dijual itu skateboardnya, soalnya aku udah banyak ini guys beli. Kalau uang asli ya nggak jadi ya guys, soalnya itu mahal, takutnya mahal. Kalau 4.000 ya kalau bisa lah aku beli ya bisa, kalau nggak bisa nggak jadi soalnya belum dapat rezeki. Nah, yang ketiga, video yang ketiga itu katanya kita itu katanya ya si Ariel ini bukan pemain baru guys. Maksudnya bukan maskot baru, ini tuh yang lama guys, maskot lama nih Ariel yang ada di sini. Nah, ini yang keberapa nih guys, yang ke Ariel ya guys. Nah, pokoknya yang Ariel ini. Nah, yang keberapa ini aku lupa. Nanti aku kasih bacaan ya guys ya, kalau bisa. Nah, yang keberapa itu katanya kata Bang Erik itu bisa jadi Ariel ini lumayan lama, tapi dia bisa nanti kayaknya dia membuat robot-robot gitu ya guys ya. Lah, maaf guys kalau aku ngomongnya gitu banget, soalnya aku kebingungan ya guys ya ngomong apa gitu. Nah, kita ngapain lagi nih guys nih. Sekolah ada
Tapi nanti ya kataku video pertama yang di bulan Januari itu, yang kata baru pertama-tama update ke XD itu, kalian harus beli ya rumah arcade itu. Wih, aku bisa beli payung guys, tapi enggak males, aku nanti aja kalau aku lebih banyak lagi. Karena itu juga lebih mantap. Oh, aku bisa beli. Tapi nanti ini aku juga. Ini aku udah mau ke 600 guys. Makanya kita harus ngumpulin banyak-banyak ya, biar kita nantinya tahun depan, kalau bisa tahun depan, kalau bisa 1 tahun, ya kita bakalan langsung aja guys, kita bakalan langsung. Nanti kalau misalnya 1 tahun depan, kalau enggak 1 tahun gitu ya guys ya, kita bisa nanti, aduh susah ngomongnya guys, palingan tahun depan, kalau enggak 1 tahun ini kita bisa 1000 ya guys ini ya. Ya tapi kalian subscribe dulu kalau aku mau ngumpulin game sebanyak-banyaknya, kalau aku suaranya mau kembali normal lagi yang lebih keras-keras gitu lah guys ya, soalnya suara aku itu kecil kalau dilihat itu, kalau kalian nonton. Tapi kalau aku yang ngomong itu kelihatan kenceng ya guys ya. Di sini ya guys. Ay, mahal banget. Masih sama guys. Kayak tahun yang lama itu yang 2023 ya guys ya. Sebenarnya 2023 itu enggak terlalu lama ya guys. Soalnya 2024 baru Januari, berarti belum terlalu lama ya guys ya. Kecuali Desember tuh bentar. Maksudnya belum terlalu lama kalau Desember. Tapi kalau yang lama Januari 2023 tuh lama guys. Lama dari itu. Udah terlalu lama. Menurut kalian sedih gak sih kalau ini kalian 2023? Coba komen. Nah, apa lagi ya? Oh, ini tapi belum banyak koinnya guys. Kita ngumpul sekali dulu. Nah, ulang tahun 90 hari. Ay, lama. Kita lihat tuh. Oh, yang ini yang terakhir. Apa yang ini? Yang dapat hadiah. Enggak, yang ini dapat hadiah, ini dapat hadiah, ini dapat hadiah. Setiap ada gambar begini, aneh tuh. Dapat hadiah. Mana coba yuk kita coba buka lagi. Aduh nggak bisa guys, nggak bisa guys. Berarti book yang dulu sama yang sekarang itu udah hilang ya guys ya. Yang dulu itu yang 2023 atau 2022 sih kataku, yang 2023 lah ya, 2023. Tapi sebenarnya aku 2023 yang itu aku